Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur NTT, mengusulkan 3 skema rancangan penambahan daerah pemilihan, dapil, dan alokasi anggota DPRD Kabupaten Belu. Ketua KPU Belu Mikael Nahat mengatakan pemekaran dapil ini, KPU Belu sudah melakukan tahapan berupa rancangan dapil dengan 3 skema yang diusulkan. Untuk itu saat ini pihaknya melakukan uji publik terhadap usulan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Belu untuk pemilu 2024 di Aula CU Kasih Sejahtera Atambua, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Ini rancangan penataan dapil. Itu tanggal 8 sampai 15 Desember, lalu nanti akan menyampaikan ke KPU Provinsi 9 Desember sampai 19 Desember. Nanti setelah uji publik, maka ini tanggal 15 dan 16 itu kami akan presentasikan di KPU Provinsi. Untuk selanjutnya dibawa ke KPU RI. Pada tanggal 12 Desember sampai 28 Desember. Lalu penataan dan penetapan dapil oleh KPU itu mulai dari 1 Januari sampai 9 Februari. Akan tuntas di 9 Februari. Uji publik itu dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai unsur terhadap wacana penambahan dapil tersebut. Setelah dilakukan uji publik, lanjut Nahat, tahapan berikutnya KPU akan mempresentasikan ke KPU NTT dan selanjutnya diteruskan ke KPU RI. Hadir pada uji publik itu, perwakilan partai politik, perwakilan Kodim 1605 Belu, perwakilan Polres Belu, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hari ini tujuan utama kegiatan ini sebenarnya mengandung unsur sosialisasi dan uji publik. Bagaimana kita mensosialisasikan tentang nanti penataan dapil dan alokasi kursi, sekaligus kita menguji publikan itu dengan mengundang seluruh unsur masyarakat hadir, baik partai politik, pemerintah, maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah itu, bagaimana masyarakat, kumpulan masyarakat ini mengetahui terkait dengan tahapan ini, yaitu penataan dapil dan alokasi kursi. Salah satu langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan uji publik sebelum dapil ini kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk nanti ditetapkan menjadi dapil yang nanti sesungguhnya berlaku. Yang kedua, dengan uji publik kita bisa menggali ataupun dapat menemukan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan dapil itu sendiri. Karena esensi dari penataan dapil ini tentunya berdasarkan 7 prinsip penataan dapil yang ada. Beberapa masukan, baik itu dari partai politik, peserta yang ada, kita tampung untuk selanjutnya rancangan dapil yang sudah kami sajikan itu tentunya dengan mengacu pada 7 prinsip penataan dapil yang ada. Nah, setelah kita bawa dalam forum ini, harapan kami peserta rapat ini setelah melalui proses uji publik setidaknya mengakomodir suara-suara terbanyak dalam hal mengajukan ataupun menyepakati dapil rancangan yang kami buat. Kalaupun ada usulan dapil lain yang di luar rancangan kami, itu pun tetap kami akomodir untuk disampaikan ke tingkat kami di atas. Karena hari ini kita tidak menghasilkan satu persetujuan mengenai dapil yang akan disepakati di sini, kan? Ketentuannya bahwa kita di tingkat kabupaten hanya merancang, lalu melakukan uji publik. Setelah itu KPU yang akan menetapkan dapil ini. Nah, hal-hal lain dari kegiatan hari ini tentunya adalah bahwa dengan penataan dapil dan alokasi kursi, kita juga bisa mengetahui sejauh mana jumlah penduduk kita di kabupaten ini. Karena kita akan menentukan ini tentunya berdasarkan tadi data penduduk DAK2 semester 1 dari bulan Januari sampai dengan Juli kemarin untuk kita jadikan dasar untuk kita menentukan dapil ini. Jumlah penduduk dan alokasi kursi itu hanya bisa dari sumber datanya itu, jumlah penduduk per kecamatan. Data agregat kependudukan kecamatan DAK2 itu. Sehingga dengan kegiatan ini tentunya para pihak mengetahui benar bahwa prinsip-prinsip penyataan dapil itu seperti apa. Lalu
sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk proses penampilan alokasi fungsi itu seperti apa. Ini yang menjadi penting, karena jangan sampai masyarakat juga tidak paham bahwa rancangan ini dibuat oleh sepihak PKPU Kabupaten. Kita membuat rancangan ini pada dasarnya untuk, ya, ada opsi-opsi lain. Tapi toh nanti kalau ditetapkan bahwa dapil ini seperti tetap ataupun bertambah, itu kewenangannya bukan di dapil Kabupaten. Untuk sementara berapa skema? Skema yang kami sudah tawarkan itu ada tiga. Yaitu pertama, dapil ini tetap. Yang kedua itu, skema kedua itu yang bahwa dapil ini tetap, namun perubahan kecamatannya itu dia berbeda dan tentunya akan berubah, berdampak ke perubahan alokasi kursi. Yang ketiga itu masih akan ada penambahan dapil dan tentunya berdampak juga terhadap perubahan alokasi kursi dari setiap dapil yang ada. Itu tiga skema yang kami siapkan. Harapan kami setelah ini kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai penentuan ataupun rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan untuk nanti besok kami sampaikan ke provinsi terkait kegiatan hari ini. Dari Atambua, tim PNTV melaporkan.